Ya, pada tanggal 17 Agustus ini Phoenixia ada event yaitu mendapatkan apa bendera kemerdekaan seperti legend ini. Mulainya kita ke Phoenixia Market, kemudian menuju ke sebelah kiri ada NPC Fatmawati. Klik saja NPC di sini. Ini bentuk NPC-nya. This is Fatmawati. Oke, kita klik dulu. Ada menu hadiahnya yaitu satu legend sertifikat XP sampai 90 sertifikat mendapatkan bisa. Jika kalian susah mendapat apa menyelesaikan event ini, kalian bisa membeli satu legend seharga 2500 PP sampai 25 PP sertifikat senilai 42.000 PP. Skip saja, coba kita langsung saja masuk ke gunung untuk melihat misinya. Ya, di sini di room 1 ini kalian harus bisa menghindari dari para monyet yang melempar pisang ini. Itu ada tandanya seperti apa, target merah ini secara beruntun. Langsung saja hindari. Wah, nampaknya banyak sekali. Terus bisa mungkin kalian melihat timing monyetnya ketika sedang membelakangi karakter kalian, maka kalian bisa terus bergerak untuk menuju ke room berikutnya. Ya, terus oke, memasuki room kedua. Di sini kalian akan menemukan apa? Rompak gunung. Nah, di sini ada lantai yang untuk menghilang, manfaatkan sebaik mungkin untuk bersembunyi dari kejaran para perompak gunung ini. Terus ke atas. Kena freeze, hindari lantai berwarna merah karena kalian akan keluar otomatis dari gunung maupun yang bentuknya berupa akar. Nah, itulah susahnya apa menyelesaikan event ini. Tapi jangan khawatir, kalian tetap dapatkan 30.000 quest XP walaupun kalian gagal menyelesaikan. Oke, selamat mencoba. Jika kalian selesai, sama ada 10 room di mana tingkatannya yaitu yang pertama kera, kemudian kalian menghindari lemparan kera, dan room berikutnya kalian menghindari kejaran dari apa bandit perampok, dan berikutnya sampai room 7 ada avalanche. Tapi sayangnya mbak saya juga belum tahu seperti apa, salah sampai di room 10 kalian finish. Oke, sekian dulu, selamat mencoba dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu.